together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Di Umi Video. Maaf banget ya, belakangan ini aku gak pernah bikin video lagi karena memang aku lagi menjaga kesehatanku ya. Doain aja ya supaya aku bisa jadi orang yang sehat. Okay, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana caranya memunculkan rambut style yang baru gitu guys. Okay, kita langsung saja ke tutorialnya. Okay guys, kita sudah berada di dalam gamenya. Langsung saja kita ke rumahnya Taiga dulu ya guys ya, untuk memunculkan tutorialnya. Okay, kita sudah ada di rumahnya Taiga. Nah, pertama-tama, langkah pertama kita bakalan ganti baju dulu nih guys. Kita ganti baju dulu ya. Jadi supaya kita bisa memunculkan rambut baru, kita harus ganti baju ini guys ya, wedding dress. Nah, kemudian kita kembali ke depan seperti ini. Nah, langsung kita ganti karakter ya guys, ganti karakter Taiganya. Lalu kita gantian ya, ganti bajunya guys. Kalau barengan nggak boleh guys. Nah, terus ini kita ganti baju ninja ya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung aja hold hand seperti ini, langsung tekan clone, langsung kalian tekan talk, lalu tekan hold hand lagi ya, kemudian tekan jetpack dan clone lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kan ini udah jadi kembar kayak gini nih. Kita ke karakter seagullnya ya guys ya, sakuranya. Kemudian ini kita di ini ya, puji-puji lah ya. In bajunya Kindergarten Child ya. Ini kita langsung aja carry ya guys. Kita ke karakter boy. Kemudian kita gendong balik nih, jadi double gitulah ya gendongnya. Nah, ini jadi seperti ini ya posisinya, jadi merentangkan tangan kayak gini. Nah, kalau udah merentangkan tangan kayak gini udah berhasil ya guys. Nah, kemudian kita ke karakter girl-nya. Nah, nih kita taruhlah ya di sini lembaran kita itu. Nah, kalau udah kita langsung saja seperti ini, kita ganti baju. Kalau udah, kemudian kita geser-geser nih sampai menemukan tombol higher ya. Kalian tekan nih, rambut mana nih yang kalian mau mix ya. Misalkan aku mau mix sama rambut ini nih. Nah, kok botak? Ya beneran, memang jadi botak dulu guys ya. Gak usah kaget-kaget guys, udah botak kayak gini. Baju ke quarters, kemudian kalian langsung aja tekan baju yukata. Kelihatan tuh rambutnya udah jadi double tuh guys. Wah, kita mau ganti apa rambutnya si sakuranya, boleh banget, bisa banget ya guys. Mau ganti warna krem, warna coklat, warna ini nih, warna ungu kesukaanku. Ya. Kalian juga bisa mix yang lain nih, kalian ke tombol yang higher lagi kayak tadi tuh, kreasiin lah ya ini sama rambut ini tuh, jadi kelihatan cantik banget kan ya. Jadi tuh nggak cuma rambut pendek gitu loh guys, jadi belakangnya ada pitanya gitu loh, ada rambut pitanya gitu, jadi di mix kayak gini, wih tambah cantik ya. Tapi memang poninya rada berantakan ya, tapi mohon dimaklumi ya guys. Jadi misalkan ini sama ini gitu guys tuh ya, jadi benar-benar di mix guys tuh, wih, kelihatan cantik banget ya. Jadi biasanya kan kalau ini kan tali rambutnya kan cuma satu gitu kan ya, apa diuntai gitu rambutnya. Nah, ini ada pitanya gitu guys, ada rambut pitanya gitu. Nah, terus misalkan nih aku kasih ide lagi nih. Ini lumayan sih ya. Pokoknya bagus-bagus kalau di mix ya. Wih, ini cantik banget. Oh iya, aku mau kasih tau ke kalian nih, kalau udah jadi rambut kayak gini ya guys ya, ini kalian bisa ganti bajunya kok, nggak harus yukata terus gitu. Jadi misalkan kita ganti baju uniform lagi nih, jadi rambutnya tuh masih tetap gitu loh. Nah, coba aja kita ke depan kayak gini ya, tuh rambutnya tetap masih
Kayak gini ya, masih mix kayak gini ya guys. Tuh, cantik banget. Dan ini tuh dia itu bisa banget pakai drama-drama gitu ya, mau ngomong-ngomong gitu bebas ya. Ataupun kita mau dia pakai pose, dia tuh bakalan normal gitu loh guys, kayak sakura pada umumnya. Tuh guys, jadi kayak sakura pada umumnya gitu. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir, ini bisa banget dipakai untuk drama kalian nih guys. Wah, gimana nih menurut kalian? Updatean kali ini tuh bener-beneran bagus ya guys ya. Tuh. Nah, jadi kalian bisa banget bikin drama-drama yang rambutnya cantik-cantik mantuliti gitu ya guys ya. Nah, jadi tetap gayanya dan posenya tuh normal gitu guys, jadi nggak usah khawatir. Biasanya kan kalau digabungin rambutnya gitu kan, ini ya kepalanya tuh rada-rada aneh gitu kan ya, tapi ini nggak kok guys ya. Jadi ya kekurangannya di poninya lah ya, poninya rada berantakan gitu guys, kayak kurang disisir gitu. Oke guys, segitu dulu video tutorial kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis ya guys ya. Dan maaf banget aku nggak pernah bikin video karena dari kemarin tuh kalau aku bersuara tuh sakit banget, tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan bisa ngomong lah ya, udah bisa ngomong apa seperti biasa ya, alhamdulillah banget. Yaudah, doain aku aja ya supaya bisa jadi orang yang lebih sehat lagi. Oh iya, kalian kalau mau minta tutorial apa lagi, kalian bisa komen aja ya di bawah. Oh iya, di next video mungkin aku bakalan berusaha untuk bikin drama ya, drama sakura. Jadi kalau kalian setuju, kalian coba komen aja ya guys ya. Oke, see you next on my video. Bye bye.